siswi, serta saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Untuk mengawali Ekaristi pada hari ini, marilah kita berdoa untuk mohon rahmat kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi ya Bapa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas berkat dan anugerah-Mu, sehingga kami dapat merayakan lustrum ke-15 SMA Kolese De Brito. Berkatilah agar SMA Kolese De Brito mampu terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, seterusnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Hadirin sekalian, selamat datang di SMA Kolese De Brito. Sebelum perayaan Ekaristi pada hari ini dimulai, marilah kita menyaksikan penampilan dari TK SD Pangudi Luhur Poro. Sugeng enjang para pamirsa. Berkah dalem. Kaula saking TK SD Pangun di Luhur Borong Gecle Kulan Progo. Badhe nembang kekuritan lan nari. Sugeng mirsani. Halo, nama saya Dita. Saya dari TK Pangudi Luhur Gejlik. Enjang para pamirsa. Thank you.
Sugeng enjang para pamirsa. Nami kula Gabriel Rosario Siastama. Kula badhe geguritan. Pitutur luhur jare Simbah Biyen. Wong yen rimo uripe dawa. Wong yen sabar rejekine jembar. Wong yen ngalah uripe bakal berkah. Sopo sing jujur uripe yo makmur. Sopo sing suloyo uripe yo sengsara. Sopo sing telaten bakal panen. Aja padha ngresula ngundak gelas tuwa. Sing wis lunga lalekno. Sing durung teko entenono. Sing wis ana syukurono. Iki pitutur wong Jawa. Eleng-eleng nono lan lakonono. Matur nuwun. Nami kula Nikolaus Berisa Sitosino. Kula badhe nembangaken Sekar Macapat. Sekar Asmorandono Bawaraga Laras Rendro Patetso. Rinumpaka Sekar Kasep Antaraning Satanaya Mekaring Asmarandane Sugeng mersani tari.
Selanjutnya, marilah kita menyaksikan video sambutan dari Uskup Keuskupan Agung Semarang, Monsinyur Robertus Rubiat Moko. Seluruh civitas akademika Kolese De Brito Yogyakarta yang saya cintai. Pertama-tama saya mengucapkan selamat berwisiat turut bersuka cita atas hari ulang tahun yang ke-75 ini. Ditilik dari sisi usia, kita telah cukup berumur. 75 tahun bukanlah waktu yang sedikit. Karena itu tentu saja banyak rahmat dan berkat yang telah kita nikmati dari Allah yang senantiasa setia untuk mendampingi, menyertai, dan memberkati
proses belajar mengajar di kolese kita ini. Banyak alumni kita yang telah menjadi orang-orang penting di tengah masyarakat dan juga di tengah gereja. Maka kiranya ini merupakan anugerah yang pantas kita syukuri dan sekaligus mendorong kita semua, khususnya yang masih belajar ini, untuk terus-menerus mengembangkan diri, membekali diri dengan berbagai macam hal yang dibutuhkan untuk kehidupan kita lebih lanjut. Kiranya bukan hanya soal intelektualitas yang kita butuhkan, namun juga keterampilan. Keterampilan dalam menyiasati kehidupan, keterampilan dalam terlibat di tengah masyarakat. Karena itu kiranya proses pendidikan kita perlu diperkaya dengan berbagai macam hal yang sekiranya bisa menjawab kebutuhan zaman yang semakin menantang ini. Dan kalian semua orang-orang muda, para pelajar, sangat bersyukur bahwa memiliki kesempatan belajar di tempat ini. Kolese yang sangat dikenal sebagai kolese yang sangat mumpuni dalam membentuk kepribadian. Karena itu mari kita manfaatkan kesempatan dengan sebaik mungkin. Belajar sekuat tenaga, membekali diri dengan segala hal yang dibutuhkan, yang berguna, baik untuk diri sendiri maupun nantinya untuk gereja dan masyarakat. Terima kasih untuk para guru dan para karyawan yang senantiasa mendampingi orang-orang muda ini, sehingga mereka semua sungguh-sungguh dipersiapkan untuk berkiprah lebih banyak dalam kehidupan bersama. Terima kasih pula atas kepercayaan masyarakat pada kolese kita ini, yang dari waktu ke waktu semakin banyak diminati. Ini semua menunjukkan kualitas dan tawaran yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita. Maka mari kita syukuri kepercayaan masyarakat ini, sekaligus kita pertanggungjawabkan dengan memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita, bagi orang muda kita, bagi keluarga, dan bagi masyarakat yang kita layani. Akhirnya sekali lagi saya mengucapkan selamat, provisiat, dan semoga ulang tahun ke-75 ini semakin menyemangati kita untuk menemukan terobosan-terobosan pendidikan secara baru, sesuai dengan apa yang sekarang ini sedang kita kembangkan melalui Sinode Pendidikan Keuskupan Agung Semarang. Matur nuwun, berkat dalem, Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Perayaan Ekaristi pada hari ini merupakan Misa Lustrum ke-15 SMA Kolese De Brito dengan tema Fiat Lux, Jadilah Terang. Perayaan Ekaristi pada hari ini dipimpin oleh selebran utama Romo Yohanes Rasul Edi Purwanto PR dengan konselebran Pater Benedictus Hari Juliawan SC selaku Provinsial Serikat Yesus Indonesia, Romo Franciscus Alip Suwito PR selaku alumni SMA Kolese De Brito, Romo Siprianus Kuntoro Adi SC selaku Rektor SMA Kolese De Brito, dan Romo-Romo yang pernah dan sedang berkarya di SMA Kolese De Brito. Demi kelancaran dan kekhusyukan perayaan Ekaristi pada hari ini, dimohon kepada seluruh umat yang hadir
untuk selalu menjaga suasana tenang dan khidmat selama perayaan Ekaristi, serta mengikuti arahan dari petugas. Sebentar lagi, misa perayaan Lustrum ke-15 SMA Kolese De Brito akan segera dilaksanakan. Untuk menjaga kekhusyukan perayaan Ekaristi, maka dimohon seluruh tenan dilarang untuk melakukan jual-beli. Dan para hadirin sekalian, dimohon untuk bersiap dan duduk.
Sekarang, marilah kita bangkit berdiri. Kita sambut perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu perarakan masuk. Raja Agung, Marabakti nomor 510. Thank you.
bersamamu. Yang terhormat dan kami cintai Romo Edi selaku Romo Vijen Keuskupan Agung Semarang, para Romo, Imam, Bapak Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak yang kami kasihi, selamat pagi. Selamat pagi. Berkah dalam. Berkah dalam. Hari ini adalah hari yang istimewa karena kita bersama-sama merayakan ulang tahun Kolese De Brito yang ke-75. Rasa-rasanya ini pesta yang megah melihat kehadiran begitu banyak orang dan aktivitas di sini. Tapi kalau kita mundur jauh ke belakang, yaitu awal mula karya pendidikan di dalam Serikat Yesus, kita bisa mengatakan bahwa pendidikan sebenarnya adalah kecelakaan bagi Serikat Yesus. Santo Ignatius tidak pernah bercita-cita mendirikan sekolah ataupun kolese. Ideal seorang Yesuit adalah seorang yang selalu bergerak, selalu berada di jalan. Makanya SJ suka jalan-jalan. Tetapi baru kemudian Ignatius dan rekan-rekannya menyadari pentingnya pendidikan. Maka meskipun awal mulanya adalah kecelakaan, akan tetapi karya pendidikan kemudian menjadi salah satu karya terpenting di dalam Serikat Yesus. Dan pada saat ini di Indonesia, Serikat Yesus mengelola 8 kolese setingkat SMA. Salah satunya adalah Kolese De Brito ini. Kemudian Serikat Yesus juga mengelola 4 perguruan tinggi di Indonesia. Lalu masih ada rangkaian sekolah di bawah Yayasan Canisius di Keuskupan Agung Semarang ini yang jumlahnya 187 sekolah. Dan kemudian di Keuskupan Agung Jakarta ada perkumpulan Strada yang berjumlah 75 sekolah. Kalau semuanya ini ditotal, kira-kira ada 63.000 mahasiswa dan siswa yang berada di dalam lingkungan Lembaga Pendidikan Serikat Yesus. Kemudian di dalamnya ada 1.500 orang guru dan dosen, plus sekitar 500 orang staf pendidik. Ada begitu banyak orang yang berada di dalam ruang pendidikan kita ini. Maka kalau pagi ini kita merayakan Lustrum ke-15 atau Pesta Ulang Tahun ke-75 Kolese De Brito, kita sedang bersama-sama merayakan sebuah usaha penting bagi kita untuk mewartakan kerajaan Allah di dunia ini. Marilah kita sambut perayaan Ekaristi ini dengan khidmat bersyukur, membawa seluruh puji-pujian kita kepada Allah atas karyanya selama ini di dalam diri kita. Saudara dan saudari terkasih, peristiwa kecelakaan bisa menjadi berkah atau titik kesadaran untuk berubah. Dan rasa saya itulah yang telah dilakukan oleh para imam Serikat Yesus, dari peristiwa kecelakaan menjadi kesadaran untuk menabur berkah. Dan salah satu wujudnya adalah yang kita nikmati, kita lihat, dan kita rasakan kehadirannya melalui dunia pendidikan, terlebih dalam peristiwa agung Lustrum ke-15 Kolese De Brito pagi hari ini. Mari kita awali Ekaristi ini.
dengan sejenak kita meneliti batin, kita mohon kepada Tuhan kerahiman dan anugerah pengampunannya agar kita pantas merayakan misteri suci ini dan pantas untuk menerima berkat Tuhan sendiri. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
Allah Bapa kami, Putramu mengajarkan kami untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kami. Dia juga mengajarkan untuk selalu mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Penuhilah kami dengan Roh-Mu, sehingga kami dapat selalu mengasihi Engkau dan sesama kami dengan sepenuh hati. Dengan pengantaraan Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita sambut sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yesaya. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya, kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling, mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu, engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mesbahku sebagai kurban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Demikianlah sabda Tuhan. Thank you.
lihatlah dan sendengkanlah telingamu. Lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Biarlah raja menjadi bergairah karena keelokanmu, sebab dialah Tuhanmu, sujudlah kepadanya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur,
kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Demikianlah sabda Tuhan. Bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan. See you over there.
apa yang terjadi dalam kepala kamu? Kamu tahu, di kelas ini kamu sudah menjadi parasit kelas. Karena kamu, kelas ini tidak dapat mengambil nilai untuk penampilan bahasa Indonesia. Jadi gini aja, pokoknya kita minta tanggung jawab sama kamu. Gara-gara kamu gak ngumpulin tugas ini, kita jadi gak bisa penampilan bahasa Indonesia. Selamat pagi. Ya. Ini adalah pembagian rapat di semester ya teman-teman. Dan dengan berat hati saya harus menyampaikan ada salah satu teman kita yang mendapatkan nilai nol. Kita langsung bagi aja satu-satu. Nah, ini saatnya. Dalam contoh arsitektur ini, efisiennya digunakan sebagai arsitektur berdasarkan untuk ekstraksi tadi terlahir dikarenakan dicatat bahwa contoh arsitektur yang bersedia digunakan untuk mengurangi dan kemungkinan digunakan untuk mengurangi dimensi data dan menghasilkan fitur-fitur. Ayo, selamat pagi. Walalalala. Hei, Cahyo. Kamu ini main bahasa Indonesia mau bikin apa? Video pembelajaran tentang kita coba. Awak. Dan
pesan-pesan positif serta likes yang banyak. Saya itu dia juga mendapatkan pesan positif dari Jude Badung. Jadi petani-petani di sana mendapatkan motivasi. Maka saya tidak segan untuk memberikan dia nilai 100. Karena saya ini mempunyai effort atau saya bilang magis dalam penugasan ini. Maka dari itu saya merasa bahwa Cahyo ini menjadi berguna bagi sesama. Dan ia juga melakukan studi lapangan dan bersosialisasi dengan masyarakat di sana. Untuk Cahyo yang dulu gemeter, itu sangat bagus. Gila Cahyo, udah keren kamu sekarang. Terima kasih Pak Kartono. Sekarang saya sudah jadi terang bagi sesama kan Pak, bukan parasit kelas lagi. Ya. Kita beri aplaus untuk Cahyo. Romo Vigjen, Pater Provinsial, teman-teman Yesuit, para Romo Diosesan, sedulur manuk, ibu-ibu, dan saudara-saudari terkasih, selamat siang, berkah dalam. Saya kira hari ini jadi jelas ketika saya tadi dalam persiapan bersama-sama dengan para romo dikatakan bahwa ini pengkhotbahnya. Saya menyampaikan bahwa isi semua kitab pengkhotbah adalah kesia-siaan. Jadi kalau saya nambah berbagai macam hal, mungkin akan jadi kesia-siaan. Lalu apa yang bisa kita renungkan bersama supaya tidak menjadi sia-sia? Hari ini kita bersama-sama sebagai keluarga besar Kolese De Brito bersyukur atas 75 tahun berdirinya sekolah atau kolese ini. Dan ada banyak pribadi yang telah dilahirkan dari sekolah ini. Dan dari situ kita bersama-sama hari ini diajak untuk merenungkan tema Fiat Lux, menjadi terang. Sabda Tuhan yang kita renungkan bersama dari Injil Matius dan bacaan-bacaan pertama dan kedua berbicara tentang terang. Dikatakan bahwa hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Sama seperti Cahyo, saya semalam tidak bisa tidur karena harus khotbah di depannya Romo Vigjen. Ini menjadi penilaian tersendiri. Nek elek, besok dapat rapot jelek. Nek apik, ya kuwi biasa. Wes kudune ya, Romo Vigjen. Ketika saya merenungkan, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang supaya perbuatan baik kita dilihat dan juga memuliakan Bapa, saya teringat pada sebuah cerita begini. Adalah seorang bapak mempunyai 3 orang anak. Sebutlah nama ketiga anak ini, namanya adalah Bejo, Trimbil, dan Mukiti. Dan si bapak ini adalah orang yang kaya, dan kekayaannya itu salah satunya adalah 19 ekor kerbau. Ini sambil belajar matematika. 19 ekor kerbau untuk 3 anaknya. Dan mendekati ajalnya, si bapak itu membuat surat warisan untuk 3 anaknya dengan pesan. Dari 19 kerbau itu, setengah itu untuk anak yang pertama, 1/4 untuk anak yang kedua, dan dari 19 itu, 1/5 untuk anak yang ketiga. Jadi 19 kerbau yang dia miliki dibagi
tiga anak. Anak yang pertama mendapat setengah, anak yang kedua mendapat seperempat, dan anak yang ketiga adalah seperlima dari 19 kerbau itu. Setelah membuat surat warisan itu, si bapak ini meninggal. Kemudian setelah beberapa hari peringatan, lalu anak-anak itu membaca surat warisan. Dan mereka kebingungan bagaimana 19 kerbau itu harus dibagi setengah-setengah. Setengah, seperempat, dan seperlima. Ada tetangganya yang dulu adalah pernah sekolah di De Brito. Alumnus De Brito. Itu mendengar bahwa tetangganya itu ribut ketiga anak ini. Karena kadangkala warisan itu yang membuat keluarga-keluarga berantakan. Nah, muncullah semangat Ignasianya. Nah, ini. Walaupun saya Imam Projo, saya mengagung-agungkan Ignasian. Saya enggak ngerti Ignasianya bagaimana. Lalu muncullah semangat untuk membantu. Dan kemudian datang kepada tiga orang anak ini, dia mempunyai satu kerbau. Lalu ditawarkanlah satu kerbau supaya pembagiannya menjadi mudah. Dan akhirnya dalam perundingan itu disepakati satu kerbau itu diterima dari 19 menjadi 20. Anak pertama tadi dikatakan mendapat warisan berapa? Setengah. Berarti setengah kali 20 itu 10. Anak pertama berhak mendapat 10 ekor kerbau. Anak kedua, seperempat, berarti seperempat itu dikali 20. Berarti ada berapa? 5 ekor kerbau. Dan anak kedua, tadi anak pertama itu namanya Bejo, mendapat 10. Anak kedua itu Trimbil, mendapat 5. Dan yang terakhir namanya Mukiti, ia seperlima. 20 dikali seperlima berarti 4. Lalu ketiganya bersyukur, tidak lagi berantakan karena anak pertama mendapat 10, anak kedua mendapat 5, dan anak ketiga mendapat 4. Jumlahnya 19. Lalu sisa 1 dikembalikan kepada tetangganya yang baik hati. Lalu mereka semua bertiga berkumpul bersama berterima kasih kepada tetangganya yang alumni De Brito itu. Dan sebagai rasa syukur, ia memberi kepada tetangganya itu sebuah souvenir berupa sapu tangan atau kacu. Lalu kacu itu diuntel-untel banjur, cuntel, dan ceritanya selesai. Khotbahnya selesai. Ibu bapak, sedulur-sedulur manuk dan saudara-saudari terkasih. Plus satu yang ditambahkan oleh tetangga supaya keluarga tadi tidak berantakan adalah rumus bagi kita untuk hidup sebagai alumni-alumni De Brito dimanapun berada. Digambarkan tadi Cahyo, di luar dugaan dari teman-temannya, ia menjadi pribadi yang plus satu. Sehingga semangat man for others, man with others, bukan hanya sebagai identitas, tetapi menjadi spiritualitas. Jadikanlah itu sebagai milik diri kita, dimanapun kita berada. Kita tidak menjadi pribadi yang menambah masalah untuk orang lain, tetapi menambah satu kebaikan demi kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Hal yang kedua yang paling penting, selain menjadikan man for others, man with others sebagai spiritualitas hidup kita, kita bersama-sama sebagai kadang manuk ketika menyanyikan Mars De Brito dikatakan, dialah De Brito contohmu. Jadikanlah secuil perjuangan De Brito pada waktu itu, yang dijadikan sebagai founding father atau istilahnya
kekuatan, santo yang menjadi pelindung bagi kita dimanapun kita berada. Dialah De Brito contohmu. Jadilah teladan-teladan dimanapun kita berada. Teladan berarti bukan telat mangan edan, tetapi menjadi teladan berarti menjadi contoh. Selamat profisiat dan semoga segala hal yang kita upayakan hari demi hari menjadi berkat yang melimpah untuk kita semua. Amin. Profisiat untuk De Brito. De Brito! De Brito! De Brito! Berkat dalam. Terima kasih Romo Alip yang telah memberikan khotbahnya untuk kita dan kita nyatakan lulus dengan sangat memuaskan. Sekarang saatnya kita perbaharui kembali pernyataan iman kita di hadirat Tuhan. Kita perbaharui ikrar iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mewartakan kabar sukacita. Dia datang untuk melayani dan menyelamatkan umat manusia. Sadar bahwa kita pun dipanggil untuk menjadi terang dan garam bagi sesama, teristimewa mereka yang papa, maka dengan rendah hati, marilah kita memanjatkan doa kepadanya. Kasanggakeun gareja, Gusti Nu Maha Asih, pamugi diberkahan, dipaparin aup papayung gereja abdi kanggo sadaya umat Gusti. Jantenkeun gereja anjeun, janten tempat nu ngawartakeun wartos-wartos kagumbiraan, janten bagian dina kamajuan zaman. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi bangsa dan negara Indonesia, ya Bapak Sang Pemelihara Kehidupan, kami mengucapkan syukur atas hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78. Karuniakanlah kepada kami semangat toleransi dan solidaritas supaya kami senantiasa mampu mengasihi, menghormati, juga mencipta kehidup rukun dan damai bersama. Lindungilah bangsa kami dari segala bentuk perpecahan, peperangan, dan bencana alam. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Tu SMA Kolese De Brito. Ale amang para siroha. Upasaha tami hamaleteon nirohanami di ulang tahun napa 75-on SMA Kolese De Brito. Pasu-pasu masude sakap dohot ulaon ni SMA Kolese De Brito. Asa sai tok-tong mangerbang na mambayan jolma na denggan jala hasea tu bangso dohot negara tu jolma tarlumobi matu debata. Kami mohon.
Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.德布里托高中的所有学术团体，主啊，求你坚固我们内心的Ignatian精神，使我们能全心全意的用爱和真诚去服务他人，无论是作为教师、职员还是学生，都能始终如一的履行我们的职责和责任，为的是使你得到更大的荣耀。 Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kagem sedere ingkang nandang miskin, ringkeh, kasih sehaken, lan difabel. Duh Romo, mugi panjenengan dalem, kerso paring roh kawicaksanan, wontening salebeting manah kawulo. Satemah kita sedoyo, saged hanggadhahi rasa welas asih dumateng para sedherek ingkang nandang miskin, ringkih, kasisihaken lan difabel. Kausekno manah kawula supados kawula saged tansah eling, peduli lan hanggadhahi rasa welas asih dhateng sedherek ingkang gesangipun dereng kacekapan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kagem para alumni SMA Kolese De Brito. Gusti ingkang moho asih, kawulo alumni meliginipun angkatan 1973 lan 1988, ngaturaken agunging panuwun, awit sampun 50 lan selangkung taun kepengker, saged nderek gegulang gesang wontening papan menika. Papan ingkang nepangaken kawulo, dados pribadi ingkang optimal, seimbang lan dados pepadang kangge tiyang sanes. Mugi-mugi, kawula saged ngelajengaken pikajengan sae punika wonten ing gesang padintenan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa kami, demikianlah doa-doa, harapan, dan maksud baik kami. Sudilah Engkau mengabulkannya, sehingga rencana-rencana baik yang kami pinta ini sesuai dengan kehendak-Mu, demi kebaikan kami, sesama, dan terlebih untuk kemuliaan-Mu yang lebih besar lagi. Ini semua kami mohon kepada-Mu, demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Berubah ragam, bangsa berlintas beratang.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan pada-Mu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan pada-Mu, hasil pohon anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudari dan saudaraku, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Bapa, inilah persembahan kami umatmu sebagai rasa syukur dan terima kasih kami kepadamu. Sudilah kiranya Engkau menerima persembahan kami ini, dan kami mohon, ubahlah roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah-Mu, sehingga kami yang menerimanya dapat selalu teringat akan kebaikan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Di dalam Dia, Engkau berkenan membarui segalanya, dan Engkau menetapkan kami semua mengambil bagian di dalam kepenuhannya. Sebab, walaupun dalam rupa Allah, Dia telah menghampakan diri-Nya dan oleh darah salib-Nya, Dia telah mendamaikan segala-galanya. Oleh karena itu, Dia ditinggikan di atas segala sesuatu dan menjadi pembawa keselamatan bagi semua orang yang taat kepada-Nya. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti bernyanyi.
kuduslah Engkau Tuhan. Segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi namamu. Maka kami mohon dengan rendah hati, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan persembahan yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah terkasih Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam dia dikhianati, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Sambil mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepada-Mu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon, pandanglah persembahan gereja-Mu, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Engkau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Peran Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul yang kudus dan para martirmu yang jaya, bersama Santo Ignatius Loyola dan Santo Yohanes de Brito, serta semua orang kudus, yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu, senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga kurban yang mendamaikan ini
menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang berziarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih bersama hambamu, Paus kami, Fransiskus, Uskup kami, Robertus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan serta seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umatmu yang engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anakmu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaanmu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaanmu selamanya dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Melalui dia, engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaraan dia, bersama dia dan dalam dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan, sepanjang segala masa. Saudari dan saudaraku terkasih, marilah kita simpulkan seluruh ungkapan syukur dan doa-doa permohonan kita dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu.
saudari dan saudaraku terkasih, lihatlah. Inilah Tuhan kita, Yesus Kristus, yang telah memberikan dirinya untuk keselamatan kita. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus yang kita sambut pada pagi hari ini membawa kita semua yang menyambutnya masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Diinformasikan kepada seluruh umat, yang dapat menerima komuni adalah umat Katolik yang sudah dibaptis dan telah menerima sakramen Ekaristi serta tidak berhalangan. Terima kasih. Anak-anak yang belum komuni dan akan meminta berkat, dipersilahkan untuk maju ke depan altar. Di depan altar, di dekat podium merah. Jiwaku rindu nikah.
Tuhannya. Cakrawala memazmurkan karya tangannya. Atas kabar gembira akan sabdamu yang boleh kami dengar pada hari ini. Kami mengucap syukur atas roti dan anggur yang kami percaya bahwa engkau mengubahnya menjadi tubuh dan darah putramu sendiri. Kami mengucap syukur atas berkatmu yang engkau limpahkan di dalam rangka ulang tahun ke-75 SMA Kolese De Brito ini. Semoga sekolah kami ini dapat melahirkan pribadi-pribadi yang memiliki kebaikan hati dan berakal budi, sehingga berguna bagi sesama dan terlebih memuliakan engkau sendiri. Demi Kristus Tuhan kami
yang hidup bersama dengan Diko dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Ibu Bapak, Saudara-saudara terkasih, silakan duduk terlebih dahulu. Sekarang saat untuk berterima kasih dan saat untuk mohon dukungan dan mohon doa. Bapak, Ibu yang hadir secara offline maupun online, kami mengucapkan terima kasih yang paling dalam atas kehadiran di tempat ini. Temanya adalah Fiat Lux, jadilah terang. Sehingga pas seandainya pada siang hari ini kebanyakan Anda itu kepanasan. Karena apa? Terang dari Tuhan sendiri lewat matahari sejak pagi hingga siang nanti. Pertama-tama perayaan ini terjadi dan menjadi terang tidak bisa sendirian, tetapi bersama-sama dengan banyak orang. Kami berterima kasih atas nama pengurus, atas nama direksi, mengucapkan banyak terima kasih kepada para siswa Kolese De Brito yang berkolaborasi bersama beberapa sekolah untuk liturgi pada pagi hari ini. SMA Kolese De Brito, SMA Santa Maria, SMA Seminari Mertayudan, SMP Canisius Gayam, SMP Canisius Kalasan, SMP Canisius Pakem, SMP Canisius Sleman, SMP Canisius Bambang Lipuro, dan SMP Canisius Wonosari. Mereka ada di depan Bapak dan Ibu, juga ada yang di belakang sana. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Banyak terima kasih atas kehadiran Anda. Dan tentu saja kami sungguh berterima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu, keluarga SMA Kolese De Brito, para alumni beserta keluarga. Dan pada hari ini kita merayakan alumni yang menyelesaikan di kolese ini pada tahun 1973. Mereka memakai baju biru-biru, merayakan ulang tahun ke-50, silakan berdiri. Kita beri tepuk tangan. Banyak terima kasih. 50 tahun adalah perjalanan yang panjang. Dan bersama mereka juga adalah para alumni angkatan 71, 72, 73, 74. Banyak terima kasih sudah bisa hadir. Anda semua menjadi inspirasi bagi kami yang masih ada di sini. Dan kami berterima kasih juga kepada alumni yang menyelesaikan kolese ini pada tahun 98. Mereka merayakan 25 tahun atau pesta perak. Silakan berdiri. Banyak terima kasih atas kehadiran Anda di sini. Dan tentu saja banyak alumni beserta keluarga, tetapi juga Bapak dan Ibu, teman-teman siswa-siswa Kolese De Brito yang hadir di sini, dan mereka sudah mempersiapkannya tidak hanya sejak tadi pagi, tetapi sejak berhari-hari. Kita beri tepuk tangan yang meriah pada mereka, kita berterima kasih. Dan di antara kita yang hadir di sini, ada asosiasi atau keluarga besar alumni yang tergabung dalam AAJI, Asosiasi Alumni Jesuit Indonesia. Ada beberapa nama nanti saya sebutkan, silakan langsung berdiri saja, yaitu Mas Andrianus Roy Samanta, Executive Chairman Asosiasi Alumni Jesuit Indonesia. Mas Cristiano Hendra Wisaka, Chair Board of Committee Asosiasi Alumni Jesuit Indonesia. Kemudian Bapak Haji Datuk Sweda Zulhaimah Sulhamsyah.
Chairman Board of Governor Asosiasi Alumni Jesuit Indonesia. Terima kasih. Bapak Markus Budi Raharjo, Ketua Umum Ikatan Alumni Seminari Mertayudan. Bapak Tarsisius Sarkim, Ketua Ikatan Alumni Universitas Sanata Dharma. Atau yang mewakili. Bapak Hendro Martono, Perwakilan Perhimpunan Alumni Kolese Canisius Jakarta. Mas Clemens Carolus Dogopia, Perwakilan Alumni SMA YPPK Atuluhur Kolese Lakok. Bersama juga Bapak Domingus Magai, dari Perwakilan Alumni SMA YPK YPPK Atuluhur Kolese Lakok. Bapak Wisnu Prayoko, Perwakilan Keluarga Ekskolese Loyola. Kemudian Bapak Antonius Agung Nugroho, Perwakilan Ikatan Keluarga Alumni Kolese Mikael. Dan tentu saja kakak-kakak kita yang menjadi mewakili atau perwakilan Perhimpunan Alumni Kolese De Brito, saya persilahkan De Brito berdiri. De Brito. Banyak terima kasih. Nah, kalau saya menyebut satu persatu tentu saja akan semakin panjang. Oleh karena itu kita langsung masuk di sini. Bersama kita ada para romo yang pernah menjadi rektor kolese ini. Romo Frans Susilo, saya persilahkan untuk berdiri. Romo Ageng juga saya persilahkan untuk berdiri. Mereka selalu mendukung kita. Dan hadir juga para romo alumni Kolese De Brito, Yesuit, Projo, dan juga yang lainnya, saya persilakan berdiri. Lumayan banyak. Para alumni, mereka adalah alumni. Kakak-kakak Anda, para senior. Ya. Hadir juga para romo yang pernah bertugas di De Brito, tetapi juga yang sedang bertugas di De Brito, dan yang tinggal di Pastoran De Brito, saya persilakan untuk berdiri. Banyak, terima kasih. Dan ada satu romo yang grace baru ditapiskan 4 hari yang lalu. Romo Seto. Romo Keuskupan Agung Semarang. Romo Seto, saya persilakan untuk berdiri. Kita nanti mohon berkat secara khusus dari Romo Seto. Kemudian, persiapan peringatan ini persiapan yang lumayan panjang. Panitia di bawah Komandan Bapak Agus Hari sudah mempersiapkan jauh-jauh. Di sana ada guru, ada tenaga pendidik, para alumni, para orang tua yang mempersiapkannya luar biasa. Kita ingin berterima kasih pada mereka, kita beri tepuk tangan. Dan di antara panitia itu ada tim yang mempersiapkan bagaimana kita memaknai peringatan 75 tahun itu. Ada tim penulis buku, ada tim yang mencoba untuk mendalami, mengulik sejarah Kolese De Brito, dan juga ada refleksi dari para guru dan tenaga pendidik. Ada refleksi dari para siswa, ada juga refleksi dari para orang tua, dan menghasilkan 4 buku. Saya tidak tahu apakah siang hari ini akan diberikan sebagai souvenir ataukah pada pertemuan nanti sore. Tetapi itu adalah wujud kita untuk mensyukuri perjalanan yang lumayan panjang, berterima kasih kepada para pendahulu,
Tetapi juga kita mensyukuri atas perjalanan. Kata kunci Romo Beni tadi adalah perjalanan. Ya. Perjalanan yang sedang kita laksanakan. Entah itu para alumni, entah itu para orang tua, entah itu para siswa yang ada di sini, tetapi juga perjalanan para pengurus ya. Para pengurus Kolese de Brito, saya kira baik kalau pada kesempatan ini silakan berdiri, kita pun juga ingin berterima kasih. Kita beri tepuk tangan. Banyak terima kasih Bapak dan Ibu. Mereka bekerja sangat keras. Ya. Oleh karena itu kita pun juga, buku-buku itu pun juga merupakan ungkapan terima kasih dan doa. Mohon doa dari Anda. Karena apa? Perjalanan kita masih panjang. Sehingga Tuhan yang memulai, Tuhan yang menemani, dan Tuhan yang akan memberikan berkat. Oleh karena itu sekali lagi, selamat menjadi terang untuk semakin banyak orang. Terima kasih. Kita akan mohon berkat, berkat penutup. Dan Romo Seto, kami persilahkan untuk menutup untuk berkat kita bersama semuanya. Kemudian nanti kita akan membebas tugaskan. Ada 15 burung di sana. Untuk terbang jauh. Tidak kita sekap dalam sangkar, tetapi untuk terbang. Ya. Itu menunjukkan 15 lustrum yang ke-15 kolese kita. Dan setelah itu nanti alumni, para siswa akan menyanyikan Mars de Brito. Ya. Dan biarlah Anda pun menjadi inspirasi bagi kami, bagi kita, dan bagi semakin banyak orang. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lebih dulu Mars de Brito. Setelah berkat dari saya selaku selebran utama dalam Ekaristi ini, kita akan menerima berkat Tuhan dengan pengantaraan Romo Seto, alumni Kolese de Brito 2012 yang beberapa hari lalu baru saja ditahbiskan menjadi imam diosesan untuk Keuskupan Agung Semarang. Biarkan tangannya yang masih penuh dengan plastik itu memberi berkah melimpah dari Tuhan kepada kita semua. Tuhan bersamamu. Semoga di ulang tahun yang ke-75 ini, sekolah yang kita cintai dapat selalu menjadi tempat bagi kita untuk berdinamika dan berproses, untuk menjadi pribadi yang unggul
berguna bagi sesama dan untuk kemuliaan Allah yang lebih besar lagi. Semoga seluruh kegiatan-kegiatan yang kita selenggarakan dan kita ikuti selama 3 hari ini dapat menjadi sarana bagi kita untuk selalu menjalin ikatan persaudaraan yang semakin erat. Semoga kita semua, keluarga besar SMA Kolese de Brito, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sebelum berkat dari Romo Seto, sekali lagi kita sungguh mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada Romo Yohanes Rasul Edi Purwanto sebagai Vikjen dan Romo Provinsial Romo Beni. Sekali lagi mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk mereka. Tuhan bersamamu. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, melalui hambamu yang rapuh dan berdosa ini, yang baru saja kau tahbiskan sebagai imam, kiranya engkau berkenan mencurahkan berkatmu yang berlimpah kepada seluruh sivitas akademika SMA Kolese de Brito, para pengurus yayasan, para guru, karyawan, dan seluruh siswa di sekolah ini, dan seluruh pribadi baik yang terlibat dalam karya pendidikan di tempat ini, para alumni, dan juga orang-orang yang senantiasa mendukung dan mendoakan karya pendidikan di tempat ini, kiranya engkau senantiasa menganugerahkan berkatmu yang berlimpah, dan juga semoga engkau juga memberikan rahmat Roh Kudus dan terangmu, agar kami dapat menghidupi karya perutusan kami masing-masing menjadi pribadi-pribadi di tengah masyarakat, bangsa, dan negara. Dan semoga saudara-saudara sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah kita lanjutkan syukur kita dalam kegembiraan, dalam sukacita, dan pada saatnya kita kembali ke rumah kita masing-masing menjadi saksi kebaikan Allah. Amin. Thank you.
nih ya. Pagi ini. Benar-benar wow. banget. Seakan-akan wow. energi yang ada di misa tadi itu terpancarkan semua. Iya, ya, kan? Ini aku udah merasakan semangat banget nih. Emang lu semangat hari ini buat apa sih? Nah, ini kan lihat lu kesini. Oh iya. Lustrum iya, SMA Kolese De Brito. Yang keberapa, Alex? Kenapa? Lustrum yang keberapa ini? Lustrum yang ke-15 alias ulang tahun yang ke-75 tahun nih, Dan. Wah, udah 75 tahun De Brito mengabdi untuk bangsa dan negara Indonesia iya, ini, Alex ya. Aduh, kayaknya lebih tua daripada kakek gua nih, Dan. Aku juga sih, ya lu juga kakek gua ya. Ini, Alex. Tapi ini kayaknya Fiat Lux, ini misalnya ada yang menarik ya. Gimana tuh? Ini tadi tuh kayaknya core-nya tuh kolaborasi ya? Kok ada ceweknya soalnya? Wah, iya juga ya. Padahal kan De Brito itu kan sekolahnya cowok ya kan? Iya, sekolah homogen. Emang itu kolaborasi dari mana sih, Den? Nah, kalau yang cewek itu dari Santa Maria, SMA Santa Maria. Oh, SMA Santa Maria Yogyakarta ya. Terus tadi ada orkes tuh? Iya, siapa orkesnya tuh? Itu dari...